Sesi Pendengaran Awam Suruhanjaya Siasatan di Raja RCI mengenai penemuan kem penempatan sementara dan kubur di Wang Kelian Perlis disambung lagi untuk hari ke-12. Tiga lagi individu memberi keterangan sebagai saksi di hadapan 7 anggota panel yang diketuai bekas Ketua Hakim Negara Tun Arifin Zakaria. ASP Joking M. Mariam Anthony, saksi kelima yang dipanggil semula untuk prosiding, menafikan beliau mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatutnya kepada anggota di bawah seliaannya. Beliau yang merupakan pegawai pasukan gerakan UMNO PGA terlibat mengetuai operasi meninjau dan menahan pendatang asing dalam kes penemuan penempatan sementara dan kubur di Wang Kelian Perlis. ASP Joking dipanggil semula susulan kenyataan anggota PGA Corporal Mat Ten yang mendakwa dimarahi dan dipanggil dengan gelaran tidak sepatutnya oleh ASP Joking selepas bertindak menahan 6 pendatang asing pada malam 19 Januari 2015. RCI bersambung dengan prosiding akan dijalankan secara tertutup. Seramai 38 anggota saksi telah memberi keterangan sejak hari pertama prosiding pada 16 April lepas. RCI itu diadakan bertujuan meneliti wakil dan semua dokumen serta bukti berkaitan dengan kes penemuan kem penempatan sementara serta kubur di Wang Kelian.